My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you. Pelatih Aji Santoso kabarnya sudah menentukan starting line-up Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 Indonesia tahun 2023 sampai tahun 2024. Meski mengaku telah menemukan starting line-up untuk Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Aji Santoso belum membahas secara rinci nama-nama pemainnya yang masuk daftar. Aji Santoso cukup puas dengan permainan yang dijalankan anak didiknya kemarin. Dia lega karena kualitas pemain inti dan pelapis hampir sama alias merata. Saya paling tidak sudah mengetahui siapa saja yang menjadi starting line-up ya. Saya melihat pemain-pemain pengganti hampir tak ada bedanya dengan starter, tegas Aji Santoso. Kondisi inilah yang membuat Aji Santoso cukup yakin dengan kedalaman skuadnya di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Dia optimistis Persebaya Surabaya mampu berbicara banyak. Tidak usah lama-lama ini, dia amunisi Persebaya di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama amunisi pemain asing Persebaya, yaitu ada Bruno Soares Moreira. Sebagai penyerang dari sayap kiri, Bruno kelahiran dari negara Brazil yang musim lalu juga sudah pernah membela Persebaya Surabaya. Hisio Yamamoto. Sebagai penyerang dari sayap kanan, Ishel kelahiran dari negara Jepang. Zete Valente. Sebagai gelandang serang, Valente sendiri kelahiran dari negara Portugis yang dari musim lalu sudah ikut membela Persebaya Surabaya. Paulo Vitor. Sebagai penyerang utama yaitu striker, Paulo Vitor kelahiran dari negara Brazil. Ada Song Woo-yong. Sebagai gelandang serang tengah, Song sendiri kelahiran dari negara Korea, namun dinaturalisasi Singapura. Dusan Stefanovic, Dusan bermain sebagai center back. Dusan sendiri kelahiran dari negara Serbia. Selanjutnya ini, deretan pemain lokal inti line-up Persebaya Surabaya musim ini. Hernando Ares, posisi sebagai kiper utama Persebaya. Andika Ramadhani, posisi sebagai kiper kedua Persebaya. Yohanes Kandaimo, Kandaimo posisi sebagai center back. Kadek Aditya, Kadek posisi sebagai center back. Salman Al-Farid, Salman posisi sebagai center back. Rizwan Lauhin, Rizwan posisi sebagai center back. Reva Adi Setiawan, Reva Adi posisi sebagai back sayap kiri. Arif Catur Pamungkas, Catur posisi sebagai back sayap kanan. Nuri Fasia, Nuri posisi sebagai back sayap. Gios Brown, Brown posisi sebagai back sayap. Alwi Selamat, Alwi posisi sebagai gelandang tengah pengatur serangan. Muhammad Hidayat, Hidayat posisi sebagai gelandang bertahan. Ripal Wahyudi, Ripal Wahyudi mengisi posisi sebagai gelandang bertahan. Brilian Aldama, Aldama posisi sebagai gelandang serang. Rizky Durian, Rizky mengisi posisi sebagai gelandang serang. Deni Agus, Deni Agus mengisi posisi sebagai gelandang serang. Andre Oktaviansah, Andre mengisi posisi sebagai gelandang bertahan. Wildan Ramdhani, Wildan mengisi posisi sebagai striker. Kasim Buatan, Kasim Buatan sendiri mengisi sebagai penyerang dari sayap. Muhammad Iqbal, Iqbal mengisi posisi sebagai penyerang dari sayap. Ferdinand Sinaga, Sinaga ini mengisi posisi sebagai striker. Tony Firmansyah, Tony di posisi sebagai penyerang cadangan. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika ada kurangnya, mohon maaf dan jangan lupa tulis di komentar.
Semoga dengan amunisi tersebut Persebaya bisa meraih musim Liga 1 ini. Amin. Pantau dan tonton terus channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kamu semangat terus membuat konten tim kebanggaan kita ini. Salam satu nyali. Wani Ki.